Wah, di sini kayaknya ada nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kita BSD Bagol Sinian Dikit. Konten hari ini kita mancing belut. Tema benar, mancing belut. Seperti apa yang kemarin kita udah bicarakan, kita omongin, hari ini kita bakalan mancing belut. Tapi sebelum mancing belut, pastinya kita akan ngasih tips buat pancingannya dulu. Cara buat pancingan yang benar dan baik. Oke, mari kita saksikan videonya. Ya, oke teman-teman. Kali ini kita kan bikin tali pancing dulu. Tali pancing yang biasanya pakai kenur, sekarang kita pakai kedebong. Kemarin kan kita udah rujak, ya kan? Sekarang kita pakai tali pancing buat tali pancing. Oke, kita ambil ya teman. Kayaknya segini mungkin udah bisa nih, udah cukup, boleh. Yang hijau boleh, yang kering boleh ya teman-teman, tergantung sesuka hati teman-teman ya. Kalau belut kan nggak terlalu kencang-kencang juga untuk menariknya, dan dia emang lubangnya nggak terlalu dalam, jadi masih bisa. Kalau di sini kan emang lumpurnya itu cetek. Kalau di sini pertama-tama kita jangan lupa kail. Kalau untuk kail sih ukurannya ini nomor 8. Iya, ini nomor 8 kailnya. Kail nomor 8 yang tadi kita ambil. Saya di sini menggunakan yang kering. Kayaknya kalau yang kering lebih cocok, lebih agak kuat sih dia. Kita masukin. Kita lanjut lagi. Berangkat. Sekarang waktunya kita nyari apa dong? Nyari umpan. Nyari buat umpan. Mancing lindung. Ya, buat pakan lindung kita mancing. Kayak di sini nih ada nih. Cocok nih ada. Iya, cepet kita juga. Bisa dipucungin. Kalau di Betawi bisa dipucungin, sama di Sunda juga. Kalau bahasa Indonesia yang terkenal tutut. Nah, udah 3 biji. Banyak. Nah, bisa juga kita gunain ini nih. Ikan badar. Ya, bisa kita gunain nih, ikan badar. Ikan badar. Kita tangkap aja langsung ke tekepung dia. Tekepung. Tapi itu gapi, bukan gadar, gapi ya. Badar gapi kali. Sama. Boleh udah, kita tangkap aja coba dah. Kan gapi. Badar. Gapi. Tuh, kodok. Ah, ini nih. Kodok. Gedean ya, itu muka gedean, Bang. Itu tuh. Mana? Tuh. Tuh. Yah, ayolah. Ubernya dia. Lih. Iya teman-teman, ini kodok emang rada bangga ini ditangkepnya. Badar. Ya, jatuh. Kena. Waduh, nemuin kepiting kecil teman-teman. Kali ini sih. Ya. Gak bisa kayaknya, karena ini kan cangkangnya keras. Kita dapat teman, kodok anak.
Ini umpan yang sangat bagus ini untuk mancing belut atau lindung. Boleh kita nyari lagi? Ayo. Yang agak banyakan mungkin. Oke guys, lanjut. Ayo ikutin terus. Masih kurang kayaknya umpannya. Eh teman-teman, kalau kalian masih pada ingat, ini enak loh, umbut padi. Kita tarik pelan-pelan teman. Kenceng banget larinya. Ini tuh rasanya manis. Enak teman-teman. Kalian wajib coba, tapi minta izin dulu ya. Kalau ini sih punya nenek kita. Ayo lanjut teman. Kawan, menemukan lubang apa tuh? Belut. Mana kawan? Tuh lagi bebuihnya. Tuh. Boleh lihat. Wah, tampaknya ini tampaknya besar nih. Ada ini kayaknya. Ya, kita coba ya kita. Boleh. Coba. Oke, kita coba teman. Dulu. Sebelah situ boleh. Tadi dong Badar. Oke teman. Ini cara kita masukin umpan pakai kodok ya. Bebas ya, kita colok dari mana saja. Tusuk. Iya, kita tusuk. Kayak sate. Colok. Oke, sip. Apa ini colok? Oke teman, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, bukan ini macam. Jangan lupa kalau mancing lindung baru kita kilik benangnya gitu. Sampai masuk. Wah teman, ternyata di sini masih kosong teman. Gak ada lindungnya teman. Oke, kita cari lagi. Oke. Mungkin ada di sekitaran sini, mungkin ada nih. Emang kalau lubang lindung emang biasanya susah-susah gampang dia. Ayo tetap aja kita ikutin terus aja. Hei teman. Hei teman. Ikan apa teman? Kecil sih. Kecil jangan teman. Tadi kita domelin komunitas ikan. Boleh. Kita tinggal aja. Oke teman, bagi yang suka mancing, ini spot untuk nyari umpan nih teman. Ini namanya lur teman. Lur cacing. Oke. Kok yang gunduk-gundukan gini? Iya. Kalau ingin tahu bentuknya seperti apa, mari kita lihat. Hei teman. Ada. Banyak teman. Boleh. Ayo. Sudah terjun. Wah. Wah iya benar. Ini teman. Boleh kamera lihat. Ini cacing kecil yang hidupnya emang di lumpur. Biasanya masyarakat sering gunain cacing ini buat mancing. Dia ini cacingnya lentur banget. Boleh kita gunain buat mancing lindung. Inilah keseharian kita teman. Kalau kita ada waktu luang ataupun apa, bolehlah hiburan kita mancing. Baik mancing belut, mancing ikan di sungai. Asal jangan mancing empang. Empang orang. Itu jangan. Sangat berbahaya, teman. Tanpa keahlian khusus. Kayaknya cukup deh. Cukup. Oke, teman. Satu lagi nih. Cukup kayaknya. Kayak cukup ya teman. Udah cukup ini kayaknya. Mantap nih teman. Oke, kita berburu lubang. Oke, kita berburu belut teman. Let's go. Wah, gabus. Hei, tangkap hei. Kepung.
Mana dong? Ya, kabur. Kabur. Kabur, Pak. Sayang belum rezeki kita dong. Aduh. Besok kita dapatkan itu. Next, kita cari itu gabus. Next, kita cari. Man, daun serai, teman. Ini bagus nih buat bumbu dapur, teman. Aromanya khas daun serai. Bukan. Bukan biting. Biting. Kalau ini nggak di situ, dok. Nggak begini, nggak belut. Bukan. Bukan. Ya, kita masih nyari. Masih berburu belut. Carian lobang. Ada apa nih? Wah. Tebu. Boleh lihat? Boleh. Wah. Menghilangkan dahaga. Man, inilah. Haus. Tebu asli. Boleh kita. Yang ini biasa dibuat gula nih. Kalau gula putih, teman. Gula pasir. Gula pasir, ya, betul. Golok, keluarkan golok. Pamungkas. Tebas, teman. Bagian tebas, menebas dia. Satu, ayo satu. Hati-hati, nak. Siap, bapak. Dua aja, ya? Ya. Udah, bawa aja itunya. Kabur, kabur, kabur. Ntar diomongin, Neman, jalannya hati-hati, karena masih banyak pepohonan. Kayaknya kita istirahat dulu nih, sambil kita coba tebu, guys. Karena mancing belut kita belum dapat, kita baru dapat tebu nih. Kita mau coba nih, rasanya manis. Atau seperti apa nih rasanya, guys? Iya. Soalnya emang mancing belut. Sebenarnya di daerah ya. Sini banyak, cuma emang jam segini belum keluar dia, belum mau makan dia. Kita istirahat senyap. Aduh. Wah, airnya sampai muncrat-muncrat. Udah lagi, Bing. Masami ini. Ini tebu asli, nak. Manis banget. Manis. Ada manis-manisnya gitu. Biasanya ngaruh nggak sih sama cuaca? Biasanya ngaruh cuaca. Soalnya ini agak panas ini. Biasanya dia keluar tuh sore hari. Tapi emang kegetapan sih kita mah. Iya? Iya. Baru awal gitu. Nah, nak. Woi, teman. Ini. Capek. Capek, biasa. Biasa cuma duduk doang nyuruh action, action. Sekarang gue megang kamera. Tebu. Langsung dari pohon kita ambil. Kita cobain rasanya. Cuman, asli nih. Manis. Asli dari alam. Gue ngeliat apa, ngerasain teksturnya kayak ingat kemarin ke Debong.
Emang mirip. Yang gampang gimana makannya ya? Blah-blah. Biar nggak dikunyah langsung airnya ya? Lah diperes. Pokoknya teman, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi untuk kalau yang di kota-kota kayaknya udah jarang, sulit remaja-remaja. Sulit nemuin pun tebu juga di kota. Banyak, cuman udah di atas gerobak. Udah ada mereknya, udah ada brand. Aman. Kawan kita pakar tebu nih teman. Iya dia. Dia kalau sama tebu, kalau sama tebu paling dokoh. Paling dokoh. Dia paling doyan-doyan dia. Kalau dokoh. Dokoh itu nafsu ya. Nafsu ya. Dokoh sih. Dokoh sih Romana. Iya, dokoh. Enggak, bukan dokoh. Emang kondisinya panas, air kagak bawa. Itu sih. Ada haus namanya. Ada mak, putus, besar itu, putus kita. Mungkin bukan rezeki kita itu. Belum rezeki kita. Coba kita cari lagi, putus kita, putus guys, kayaknya besar itu. Besar. Mungkin nanti sore bisa dipanen. Guys, lanjut. Nih. Bukan cuma coba ya. Guys, hari ini kita jong. Aduh, leh. Kayaknya buat hari ini kita jong dulu. Nih. Kita jong. Kita ganti aja dah karena emang kita rada kegetapan. Jadi lubangnya pun susah buat dicari. Mungkin belut masih jam tidur jam segini. Kayaknya masih jam tidur belutnya. Nah, kita lah di lain konten mungkin kita bakal cari sampai dapat ya belut di spot yang berbeda. Kayaknya sekarang kita gimana kalau kita ngambil kelapa? Boleh. Kelapa. Kita ngambil kelapa. Degan. Yuk, jalan. Let's go. Kelapa atau naik pohon kelapa, kita doakan biar selamat naik dan turun dalam proses pengambilan itu biar selamat gitu kan. Lihat guys, jurang ini sangat berbahaya sekali, sangat mengerikan bawahnya. Nah, ya kan, gegumuk, kalau bahasa kotanya gegumuk apa, gawiran, jurang. Teman kita yang satu ini emang udah ahli dalam naik-naik guys. Ini juga
hanya orang bermental dingin yang bisa naik pun ini. Kalau lurus kan masih ini kan ya. Ini kuat bah, lihat kan, nekuk gini kan. Kita nyari belut, pas akhirnya kita ambil kelapa, ambil bakar singkong. Kayaknya itu buat hari ini, buat ganjil perut lumayan. Ya teman, kita sekarang bikin bakaran pakai kayu apa ini, kayu kering. Jadi kalau kelapa, kalau di bahasa kita, kelapa yang belum ada isi dagingnya, cuman ada batok, tapi batok muda, itu kita nyebutnya cengkir. 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 Tapi ini kalau ini batoknya enak dimakan sih sebenarnya. Muda. Empuk. Muda, empuk. Gurih, gurih. Nih batoknya empuk, enak dimakan masih. Nah. Garing. Kenyah. Nuh. Memang agak-agak sepet paling. Agak sepet. Empuk masih. Rasanya kayak ini nih. Kayak apa tuh yang kalau kelapa? Tombong ya? Umbut. 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 Hampir. Masalahnya emang dari pohon dia aja juga. Kalau ini kan batok ya? Mirip. Mirip. Cuman umbut lebih gurih. Lebih gurih. Kalau ini sepet. Oke. Jadi kalau seandainya kameramen udah ada di depan sama kameramen ikut makan, berarti udah di penghujung acara. Akhir. Di akhir-akhir. Di akhir. Kata-kata hari ini ya belum beruntung. Kita harus berusaha lagi. Lebih kuat. Ini sebenarnya kita bakar singkong banyak, banyak. Cuman berhubung masih proses kan gede-gede tadi ya. Gede-gede. Gede-gede. Makanya kita nunggu matang. Ini yang udah matang aja dulu. Matangnya. Emang yang kebetulan yang matang emang yang kecil kan, yang kecil tuh udah pasti matang duluan. Iya. Sama, boleh ini sama ada minumnya juga kelapa. Tadi kelapa kita manjat ya kan. Boleh kita cobain? Boleh kita cobain. Kita belah. Kita belah. Wah, empuk nih ini. Coba kita review. Pokoknya kalau bahasa kita mah singkong rada apuy. Panas. Panas. Panas bener. Enas darah. Ini kelihatan matang nih kayaknya. Kelihatan nggak ngebulat kawan.
Kebul, kebul. Gak percaya, gue deketin. Gue deketin, gak percaya mah. Tuh, kebul. Tuh. Panas, tuh. Kawan. Kebul. Kalau teman kita yang satu ini memang kebal sih kayaknya dia. Iya, udah biasa. Biasa marang. Main debus. Main debus. Dulu. Ini mah kayaknya kurang. Kurang dikit. Temen-temen. Iya nih. Pas. Pas nih. Wangi. Wangi khas bakar. Ngomongnya manis. Makasih. Pokoknya enak. Nah, ini singkong sama yang kemarin kita rujak tuh sama. Orang kita makan mentah aja enak. Enak. Ini manis. Udah matang. Manis. Enaknya. Tapi ini bukan yang di ini nih. Ada rasa-rasa areng-arengnya. Gua enggak kulit-kulitnya gua makan. Yuk. Rasa areng-arengnya. Arengnya pahit. Ya, sekalian nungguin singkong yang lain mateng. Kita udah nyobain sebagian sama udah minum air kelapanya. Mungkin untuk konten sekarang cukup sampai sini dulu ya. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung nanti konten kita berikutnya. Ke konten-konten berikutnya mungkin yang kecewa sama tadi nggak dapat belut, nanti bakalan kita cari juga belut sambil kita next konten lainnya. Yang lebih seru lagi. Bisa dapat dan lebih seru lagi. Oke, makasih. Bye-bye. Malam.